Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa penonton channel Kukumbul Tilelep, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan merekomendasikan reel pancing murah meriah tetapi kualitas lumayan bagus. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe. Yuk, subscribe, like, share, dan komen. Ajak teman-teman yang lain atau share informasi tentang ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua sesama pelaku hobi memancing. Oke, saya akan mulai dari ini. Nama reelnya. Nama reelnya itu Teratai Fish. Ya, Teratai Fish X1 13 plus 1 ball bearing. Ini tampilan sampingnya. Oke. Ini tampilan atasnya seperti ini. Teratai Fish X1. Saya beli ini di toko pancing Bandung di Jalan Astana Anyar. Ya, nama tokonya adalah POP Pancing. Bisa juga dicari di online, ya, di Lazada atau Shopee. Saya kira tidak akan terlalu jauh berbeda harganya ya. Untuk yang di daerah Bandung bisa langsung berkunjung, tetapi untuk yang di luar Bandung yang mungkin bisa memanfaatkan jasa online Shopee ataupun Lazada. Nah, di sini ada tulisan 2000, 3000, 4000 ini ukurannya ya. Oke. Ini ada tulisan long life ball bearing, computer balance rotor, twist free roller, left or right interchangeable handle, excellent line lay oscillation system. Nah, kita langsung lihat reelnya ya. Nah, kita mulai dari nih, pegangannya. Pertama kali saya membeli itu karena terpicu dari pegangannya ini. Kayaknya enak ketika narik ikan dengan pegangan seperti ini. Nah, ini terbuat dari bahan metal. Ya. Cukup kuat ya. Seperti ini. Ini dipegangnya enak. Nah. Kita Nah, ini power handle ya, disebut power handle itu. Nah, kita tinggal putar aja dengan otomatis mengunci. Nah, akan menjadi keras sendiri. Oke, kita lanjut. Ini tampilan terbuat dari plastik nih. Plastik yang tebal. Ininya juga plastik. Ya, tampilan belakangnya seperti ini. Oke. Nah. Ini bersih. Nah, ini bagian ini adalah besi ya. Kalau ininya bahan metal. Ininya besi. Oh, ini tidak otomatis mengunci ya. Ya, malum harga 210.000 ya. Loh, ini jadi kalau menggunakan pancing ini jangan lupa menutup ya. Karena tidak otomatis. Kemudian
kita lihat. Tampilan di dalamnya seperti apa ya? Ini penutupnya terbuat dari plastik. Cukup lama ya. Ini plastik. Untuk tampilan dalamnya seperti ini. Nah, ini dari besi ya. Ini gearnya. Sangat simpel dan sederhana. Kita pasangkan kembali. Bagi teman-teman yang ingin membeli ini, bisa cari di online, namanya Teratai Fish X1 ya. Oke, kita uji kehalusannya ketika memutar. Nah, ini putarannya lancar, tidak ada sekat atau penahan, dek, 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 tidak seperti itu, tapi muter aja. Ini pegangannya enak dan berputar ya. Sekalipun dilepas masih ada putaran. Ini menunjukkan kehalusan. Ya, nampaknya cukup lah bagi teman-teman yang senang mancing ikan mas harian, ini cocok. Lihat, bisa dilihat putarannya. Putarannya seperti ini. Nah. Oke. Ini tampilan bawahnya seperti ini. Ini kalau ke samping kiri bisa ditarik ke belakang. Kalau di samping kanan ini untuk membuka. Oke, ini enak, sangat rekomendasi ya. Harga 210, kita sudah memiliki reel pancing yang enak digunakan. Nah, ini untuk ukurannya, ini X1 4000 ya, gear ratio 5,2 banding 1. Kemudian di sini ada tulisan line car milimeter 0,25 sampai 330, 0,30 sampai 230, 0,35 sampai 170. Oke, para pemirsa Kukumbul Tilelep, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Rekomendasi pancing atau rekomendasi reel pancing murah berkualitas ya, ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang biasa mancing harian ikan mas ya, sangat rekomendasi. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.